Jadi oke, langsung aja. Ini di belakang gua project orang Jawa Tengah. Brebes, Bang. Brebes alias gua enggak boleh sebutin namanya, itu dikategorikan sebagai Mr. Earth, sorry guys. Jadi enggak mau di-expose orangnya. Mr. Earth ini datang dari Jawa Tengah, Brebes, membawa Galen Hiu tahun 2000 berapa, Dik? 2. Enggak dong. 2000 pas. 2000 pas, guys. Oke, jadi ini mobil datang, ini kondisi sudah di-repaint di sana gitu. Tapi enggak tahu kenapa dan gimana ceritanya, sang owner langsung kontak gua dan akhirnya mengirim mobilnya ke sini tuh enggak pakai lama. Galen tahun 2000. Kondisinya seperti ini. Ini habis repaint nih, guys. Cuman enggak tahu kenapa kulit jeruknya terlalu apa ya, kasar banget gitu. Kalau dibilang OEM banget juga enggak gitu kan. Tapi dilihat warna juga, lihat nih guys, ini mobil baru repaint tapi kenapa belang ya, padahal hitungannya bahannya ini plat sama plat gitu kan, nggak ada yang apa fiber atau nggak plastik gitu guys. Jadi ini udah bener-bener apa ya, menurut gue bukan menjelek-jelekan, ini sih udah di luar batas tenggang normal cat belang gitu. Warnanya ada tiga, Bang. Oh iya ya, kayak kucing ya. Jadi ini lebih nguning nih, ini lebih silver, yang ini lebih ijo, ya gitulah guys. Jadi ini mobil datang ke sini langsung dia ngomong tuh nyeplos pertama, gue mau body kit saber. Oke, jadi ini mobil gue langsung bocorin, ini mau dibody kit saber, makanya gue lepas semua dulu, mau lihat dalemannya seperti apa nih mobil, dan gue konstruksi ulang yang kemarin ini parah tuh di bumper belakang. Jadi sebenarnya ini bumper belakang tuh dia kayak bekas accident gitu kan, kayak bekas kecelakaan yang tadinya ini tulang di sini nih masuk gitu. Mungkin nanti fotonya ada Diki masukin juga, dan mengakibatkan bumper kita tuh jadi kayak apa ya, kita harus ngekonstruksi ulang gitu demi bukan cuma tampilan yang sempurna, tapi gue pengen ini nih bener-bener buildnya tuh ya bagus gitu ya guys ya, dan kuat sih, bagus aja nggak cukup tapi kuat juga. Gue pengen banget berusaha soal durability di garapan-garapan gue gitu. Jadi ya akhirnya ya gue korban, dan ya begini, kemarin sudah diketok, udah ditarik semua tulangannya, dan bumper dibikinin dudukan baru nih di sini nih. Kalau Galen itu di sini nih guys, kalau mau ngebuka kancing bumper. Jadi kalian jangan harap pengen lepas bumper kalau ada 3 kancing di sini, 3 baut ya, 3 mur, kalian nggak lepas, itu percuma. Kalian wassalam lah, mau tarik kayak gimana nggak akan bisa guys. Jadi gitu, dan bagian terakhirnya ini, nah ini nih. Jadi ini kan seperti ini nih, semua plug and play kalau di sini. Cuman ya itu penyakitnya balik lagi ya, mobil bekas ya, bukan gua ngatain mobil bekas accident atau gimana ya, cuman ada beberapa yang harus dirombak lagi dan memakan waktu, guys. 2000 years later. What's up guys? Welcome back with me and him and kita semua. Oke, okay, and we are the end. Oke, okay, tepatnya hari ini kita baru aja menyelesaikan satu unit di belakang, langsung aja Mitsubishi Galan favorit gua, Venom Hiu yang disebutnya. Bukan Lele ya guys ya. So di belakang gua ini Galan udah selesai di progress kurang lebih sekitar 2 minggu ya, ngebenerin kap mesin, fender, dan bagasi, dan sampai akhirnya mengambil body kit paket Saber yang kebanggaan kita, dimana itu emang original desain kita untuk Galen Hiu tahun 2001 ini guys. So ini di belakang ada mobil ya, boleh gue langsung jelasin, dan kalian stay tune terus, gue bakal kasih tahu nih apa aja yang ada di Galen ini nih guys. Oke okay, ya gue balik kamera dulu guys.
Okay, jadi kalian bisa langsung dilihat. Ini yang gua terakhir desain untuk Mitsubishi Galen Hue. Bisa dilihat di sana itu perubahannya, yaitu grill. Grill yang langsung terpisah dari bumpernya. Dan itu front bumpernya bentuknya seperti itu. Dan ini kalau mau dilihat, ini side skirtnya bentuknya seperti ini. Bentuknya dia itu sudah seperti ada splitternya, tapi dijadikan satu dengan side skirtnya. Jadi kalian nggak perlu bikin splitter lagi, karena ini bentuknya benar-benar udah kita desain sedemikian rupa agar kalian tidak capek-capek lagi menambah-nambah splitter di desain Galen Saber ini, guys. So, ini mobil juga udah menggunakan ring 18. Kalau bisa dilihat, ini pelek favorit warga-warga Indonesia dan warga-warga di dunia gitu, guys. Dia ini pelek TE37 Time Attack Tokyo Edition. Ya, menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah, guys. Dan ini boleh dilihat, ini konstruksinya dia juga udah langsung mengambil sekalian GT Wing by Earth version 1 yang longnya, ya guys ya, bukan yang long, berarti yang high-nya, berarti dia yang tinggi, karena kita di sini udah mengeluarkan dua model GT Wing, ada yang short, ada yang long GT Wing. Jadi seperti ini tampilannya, menurut kalian gimana? Dan knalpotnya juga sudah kita custom, guys. Kita custom straight pipe by Earth full stainless, tentunya suaranya akan cukup nyaring tapi tidak merobek-merobek kuping Anda yang mendengar. Nah, jadi menurut kalian gimana? Instalasinya bisa dibilang lama karena pengecetan. Ini catnya kita oplos sendiri di sini dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada belang, tapi bisa kalian langsung lihat jelas di video apakah itu belang atau tidak. Komennya boleh ditunggu. Menurut kalian gimana, guys? Galennya. Dan kembarannya udah lagi gua kerudung ini sebelahnya nih. Tara. Ini dia Galen gua, Wagon Saber body kit, tertidur pulas di sini. So, balik lagi ke topik, ini pemasangannya tuh cukup mudah karena tidak ada yang merubah dari standar atau body Galen standar Anda. Kalian cukup menggunakan di sini gua skrup ya. Aduh, mungkin enggak kelihatan. Dan tentunya ini bahan body kit yang gua bisa bilang dan bangga-banggakan karena ini sangat ringan, guys, dan elastis. Nih gua tes ya. Jadi kalau emang terkena benturan sedikit, kalau ada jalan yang cukup tinggi, bumper harus menyentuh tanah, dia pasti mengikuti. Jadi tidak terlalu paten sehingga merusak dempulan atau finishing di mobil Anda. Jadi gitu, guys. So, gimana menurut Anda? Kalian semua apakah suka dengan Galen JDM gaya seperti ini by Saber? Boleh cek Instagram kita @earth.saber untuk lebih detail-detail garapan body kit yang kita pure original desain dan kembangkan sendiri, guys. Oke, balik lagi. Aduh, jadi menurut kalian gimana? Apakah Galen di belakang ini sudah bisa menjadi salah satu bentuk Galen yang bisa kita banggakan dan kita bisa boomingkan secara internasional? Boleh komennya di bawah. Dan tentunya kalau bahan di sini gue selalu membikin gimana caranya faktor durability ketimbang bentuk. Tapi ya bentuk juga kita boleh bersaing, guys, karena baik lagi ini sama-sama kita harus memajukan Indonesia dalam dunia permodifikasian. Itu menurut gue, guys. Jadi mungkin cuplikan gue segini dulu. Detail Galennya sudah selesai, kita hari ini udah beresin semua dan mudah-mudahan ownernya pun puas. Kalian yang mau tanya-tanya soal bumper, boleh tanya ke Instagram @earth.autoconcept, Earth Garage and Store, Earth Premium, Earth Industry, dan satu body kit kebanggaan kita yaitu @earth.saber. So, mungkin topik gua segini dulu, and be the best on earth, guys. Siap.